Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala astagfirul anbiya'i wal mursalin amma ba'du Para santri yang saya hormati Ibu-ibu dan pemirsa dimanapun anda berada Marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu kajian kitab Al-Kaba'ir yang dikarang oleh Imam Al-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang kesembilan yaitu Hijrul Aqarib Memutus hubungan silaturrahim, pada subbagian di sini akan membahas bahwa ulul albab, orang yang mempunyai akal yang cerdas, itu orang yang menyambung hubungan silaturrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Wa qala dan berfirman, Allah, siapa Allah Ta'ala, maha luhur Allah, wallahi, dan orang banyak, yufuna yang memenuhi siapa orang banyak bi dengan janji Allah wala kudunah... dan tidak merusak siapa mereka al pada perjanjian ...waladiran orang banyak yasiduna yang menyambung siapa orang banyak ma pada satu amarah yang merintahkan Allah siapa Allah bihi dengan ma merintah apa ayu solah pada itu harus disambung apa ma Wayah dan sama-sama takut siapa orang banyak. Rabbahum pada Tuhannya orang banyak. Wayah dan takut siapa orang banyak. Su'al aza, su'al hisabi pada jeleknya perhitungan. Di sini, wa Allah Ta'ala Allah berfirman di surat ar radu -ra ayat 20 sampai ayat 21 Allah berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Ayat sebelumnya menjelaskan tentang ulul albab yaitu orang yang mempunyai akal cerdas siapa orang yang ulul albab itu diantara antara ciri-cirinya yufuna bi ahdillah yang qudunal yaitu salah satu ciri ulul albab itu orang yang memenuhi janji Allah dan mereka tidak merusak perjanjian artinya orang-orang yang ulul albab itu adalah orang apabila dia bicara selalu jujur apabila dia itu berjanji dia memenuhi janjinya dan kalau dia itu diberikan amanah maka dia itu menjalankan amanah kebalikan daripada orang-orang munafik siapa orang munafik itu ida hadasa kaliba. Kalau bicara dia dus, dusta. Wa ida tawa ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia menyalahi janjinya. Wa ida tumina khana. Apabila dia amanah dia khianat. Maka berangkat dari ini, berangkat dari ayat surat Ar-Ra'd ayat 20 ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang istimewa dalam Al-Quran salah satunya adalah ulul albab. Orang yang mempunyai akal cer cerdas. Kenapa disebut akal cerdas? Karena dia tahu bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. bahwa Tahu bahwa dirinya harus beribadah kepada Allah. Dan dia cerdas apa yang membuat dirinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan agar supaya selamat di dunia dan akhirat dan dia betul-betul mengamalkan yang membuat dirinya selamat di dunia dan akhirat. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwa orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan diri setelah dirinya mah mati. Semuanya akan mati. Ada yang mau hidup terus tak? Faisal mau hidup terus. Orang mati semua hidup sendiri dan mau enggak? Ya. Mau ingin hidup apa mati? Mati pada saatnya mah. Tetapi yang yang penting itu setelah mati apa yang mau dipersiapkan. Maka di antaranya persiapkan apa untuk menghadapi kematian itu. Apa katanya? Adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nah. Ulul albab ciri-cirinya yang pertama apa? Alladina yufuna bi'ahdillah. Dia memenuhi jad. janji dengan Allah. Kalau janji kepada Allah sampaikan itu apa janjinya? Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku berjanji bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa artinya? Kita melaksanakan Al-Quran secara penuh Dan mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad secara penuh dan menteladani Nabi Muhammad. Kemudian, apa cici yang kedua? Katanya, "Wala yang kudunal misak dia itu tidak merusak perjanjian." Ya, janji dengan Allah bahwa kita tidak melanggar perintah Allah. Allah, kita tidak melanggar, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satunya, kalau kita bicara, kita ju, jujur. Apabila kita berjanji, kita memenuhi. Kalau kita diberi amanat, kita melaksana. Saya ingin tanya di sini, siapa yang jujur di sini? Siapa yang jujur? Rian, jujur. Alhamdulillah. Kalau berjanji. Muslim kalau berjanji, menuhi janji enggak kira-kira? bisa menuhi janji hmm. kalau diberi amanah hianat apa enggak? diberi amanah oleh orang tuanya munduk ke pondok pesantren apa dia mentaati aturan apa tidak? melanggar apa tidak? melanggar apa tidak? Nah, nanti jangan-jangan kalau melanggar bunyi, berarti tidak amanah berarti seperti orang munah, munafik Kemudian ciri-ciri berikutnya apa? yasiluna ma bihi ayyu salah. Maka ciri-ciri yang ketiga dia itu adalah orang banyak yang menyambung sesuatu yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Nah, kata Imam Al-Tabari dalam kitabnya Al-Jami' di Ahkamil Quran, apa katanya? Min silatil arham. Salah satu perintah Allah untuk disambung adalah menyambung hubungan silatur rahim. Kita memperkuat hubungan dengan orang tua, memperkuat hubungan dengan saudara, memperkuat hubungan dengan apa? Dengan famili-famili yang lain. Ditambahin waminal kita juga menyambung hubungan dengan orang-orang fakir mis, miskin. Nah, kadang-kadang apa? Kalau orang yang kaya, sampean hubungannya mbah baik. Kalau yang miskin, lupa. Coba, kalau ada orang kaya, tetangga sampean, sakit. Sampean mau rahim enggak? Coba, ada orang bekerja, bosnya sakit. Oh, rame-rame dia kunjung ya. Iya, Pak, ya. Iya? Coba kalau saudaranya, sepupunya si sakit, miskin. Pura-pura enggak tahu. Maka di sini kita ini juga menyambung hubungan rahim dengan orang-orang yang fakir mis miskin. Itu salah satu perintah Allah untuk menyambungnya. Artinya apa? Berarti kalau dia memutuskan hubungan rahim dengan familinya, berarti dia apa? Bukan termasuk ulul albab. Bukan termasuk orang yang cer cerdas. Kenapa? Karena akan mendapatkan azab dari Allah. Kalau berarti dia kalau dia itu dia tidak memikirkan azab dari Allah, berarti dia tidak termasuk orang yang cer cerdas. Maka kan di sini dia itu menyambung apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Di antaranya perintah apa? Melakukan hubungan silaturahim. Kenapa di ayat sebelumnya Allah berfirman, "Wattaqullaha tasaaluna bihi wal Nah, kata berarti jadi kata Imam Az-Zahabi dalam kitab ini ingin menjelaskan bahwa dosa besar yang ke-9 itu adalah hijrul aqarib, itu memutuskan hubungan satu rahim, maka salah satu ciri-ciri orang yang ulul albab adalah menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambungnya. Nah, katanya Imam At-Tabari dalam kitab Al-Jami' di Ahkamil Quran menjelaskan kepada kita apa di antaranya min silatil arham wa min silatil fuqara. Maka kita itu membangun hubungan silaturahim. Berarti kalau dibalik, kalau ternyata dia itu tidak melakukan hubungan silaturahim memutuskan hubungan silaturahim berarti dia bukan termasuk ulul albab. Lalu teruskan di sini ciri-ciri yang keempat ulul albab apa katanya? Diteruskan wayah syau dan dia takut dengan Tuhannya. Takut dengan Tuhannya. Takut dengan apa? Takut terhadap murkanya. Takut terhadap azabnya. Maka karena itu menghindari segala perbuatan maksih, maksiat di antaranya merokok. Maka di pondok di sini tidak boleh merokok. Coba lihat tuh bibirnya yang rokok merokok itu terbakar tuh. Coba lihat bibirnya hitam itu. Bibirnya dibakar. Gitu kan? Ya. Nyusu api. Ya, kalau orang biasanya nyusul-nyusul sama api gitu ya. Itu termasuk perbuatan yang tidak boleh. Walaupun itu ulama khilaf, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Tidak ada satu pun ulama yang menyatakan ngerokok itu hukumnya mubah. Paling jel, paling rendah hukumnya makruh. Apa makruh itu? Sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah. Jadi paling rendah hukumnya makruh, maka di pondok di sini tidak boleh ngeroh, ngerokok. Karena pintu orang melakukan minum-minuman keras itu mesti diawali dengan ngeroh, ngerokok. Sampai detik ini belum saya mendapatkan orang yang minum-minuman keras itu yang tidak merokok. Belum saya dapatkan. Mesti diawali dengan ngeroh, ngerokok. Itu termasuk apa? Nah, sampian pacaran. Kalau pacaran berarti apa dia? Tidak takut kepada Allah. Mungkin selamat dari pantauan saya, pantauan dari pengurus. Tapi apakah selamat dari pantauan Allah? Allah tidak ada maka kita harus takut kepada Allah. Itu ciri-ciri ulul albab. Yang kelima apa? Wa yakhafu nasu al-hisab dan mereka takut terhadap jeleknya hisab. Nanti di padang mahsyar itu sebelum orang itu ditimbang, nanti orang itu hadis yang panjang diceritakan nanti itu tentang padang mahsyar itu orang pada telanjang bulat. Enggak pakai baju. Nah, kemudian apa terjadi? Matahari kurang satu cengkang. Tanahnya dari tembaga. Orang pada jerit-jerit kepanasan bertahun-tahun. Nah, ada orang yang keringatnya nyampe kakinya sesuai dengan dosanya. Ada orang yang keringatnya nyampe lututnya. Ada yang keringatnya nyampe perutnya, ada yang keringatnya nyampe lehernya. Tenggelam dengan keringatnya sendi sendiri, sesuai dengan dosanya masing-masing. Namun ada tujuh golongan yang tidak panas. Orang pada panas kebingungan ada tujuh golongan yang tidak panas. Siapa diantaranya? Syabun nasya'fi ibadatillah. anak muda yang kayak kayak sampean ini yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah. Jam 3 sudah bangun tahajud. Kemudian setelah itu setelah tahajud dia baca Quran, baca istighfar. Begitu azan subuh selesai dia salat qabliyah. Qabliyah selesai, kemudian salat subuh berjamaah. Saya berjamaah zikir bersama, hadikir bersama ngaji kitab. Saya ngaji kitab, mandi. Setelah mandi solat tu, eh baca dulu baca wakiah. Waki ah, baca wakiah baca solat baca wakiah baca solat tu du. tuha. Setelah tuha masuk sekolah. Kemudian setelah itu istirahat makan. Masuk lagi duhu berberjamaah. Kemudian setelah itu istirahat sebentar solat asar. Buat asar kemudian apa? Ngaji kitab lagi. Dan ngaji kitab lagi masuk dunia. Setelah dunia apa lagi? Setelah dunia mandi untuk solat azan untuk salat maghrib salat qabliyah kemudian berjamaah maghrib kemudian zikir bersama kemudian ngaji Quran kemudian azan isya kemudian apa berjamaah zikir ngaji kitab makan jam belajar tidur hebat enggak kira-kira hebat nah itu insya Allah kalau ikhlas termasuk syabun nasafi ibadatillah nanti di akhirat kelak dirinya itu akan diselamatkan dari Allah dari panasnya padang fah besar nah di antaranya lagi apa diantaranya itu rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid seorang yang hatinya ingin masuk masjid terus untuk berjamaah, untuk beribadah. Kayak sama duduk di masjid ini, niatnya -niat iktikaf. Baca begitu duduk. Nawaitul iktikaf, nawaitul iktikaf taqarruban lillahi taala. Saya banyak saya mau iktikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Duduknya saja sudah mendapat pahala. Apalagi sampean berzikir, apalagi sampean itu baca Al-Qur'an, apalagi ngaji. Duduknya ada dapat pahala. Pahala. Hatinya ingat ke masjid. Tak. Bukan ingat masjid kalau mau kencing. Ada enggak kalau masjid baru? Kalau sampai naik sepeda motor, naik mobil, mau kencing, bingung, cari masjid. Bukan mau sholat duha. Eh, bukan begitu. Tapi ingat ke masjid. Kalau inginnya apa? Ingin beribadah ke mas masjid. Nah, wa nasu al Dia takut dengan jeleknya hitungan. Nah, kalau di dunia suka bertengkar, dosa apa tidak? Dosa. Berarti nanti hisapnya jelek. Suka berkata kotor, berdosa enggak? Nah, nanti akan jelek. Kalau di dunia suka pacaran, berdosa atau enggak? Nah, kalau di sini suka minum-minuman keras? Nah, itu nanti su'ul hisab. Maka orang yang cerdas itu akan menghindari dari semua itu. Jadi, Imam Az-Zahabi ingin menyampaikan kepada kita. Kata kuncinya, bahwa orang yang cerdas, yang udul albab, orang yang paham terhadap apa yang membuat dirinya selamat di dunia dan akhirat. Apa salah satunya itu adalah menyambung hubungan silatur rohim. Dia menyambung silatur rohim dan dia berbuat baik kepada mereka. Mereka. Maka tafsiran daripada para apa Imam menyatakan yasilu nama bihi min arhami wa uh, wal, -ihsa, wal bihim. yaitu salah satu yang melaksanakan perintah Allah yang harus disambung adalah melakukan hubungan satu rahim, hubungan dengan famili, dan berbuat baik kepada mereka. Maka karena itu orang yang tidak cerdas kebalikannya ketika dia tidak melakukan hubungan satu rahim, memutuskan hubungan satu rahim dan berbuat jelek kepada mereka. Semoga kita yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa dimanapun Anda berada termasuk orang yang mampu melaksanakan perintah Allah untuk menyambung hubungan satu rahim dan buat baik kepada family, kepada orang tua, pada saudara sehingga kita termasuk ulul albab yang mana ulul albab itu adalah orang yang akan bahagia di dunia. Dunia akan diberikan rahmat, akan diberikan barakah, diberikan maufirah dan lihat kelak nanti akan selamatkan dari siksa kubur, selamatkan dari siksa neraka dan diselamatkan dari jeleknya perhitungan di akhirat. Inilah yang kita sampaikan pada begini, kurang lebihnya mohon maaf. والله الموافق لك من طريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته